Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di tanah Melayu, ya kan? Melayu ini identik dengan pantun, ya kan? Di lubuk dalam ada namanya Kampung Siaran Paras. Yang sudah jawab salam, saya doakan masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saudaraku yang pertama-tama mengharap ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Lagi dan lagi kita bersyukur pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah lupa untuk memberikan karunia nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Salah satu di antara sekian nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kepada kita yang kita rasakan sekarang, apanya di antaranya? Adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya kan? Sehingga kita dapat bertatap muka, ya kan? Saling menanya kabar. Karena ini semua karena pertolongan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada hal yang penting yang perlu sama-sama kita pikirkan. Apa dia? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan kehidupan di akhirat itu bandingkan dengan kehidupan di dunia. 1000 tahun di akhirat itu 1 hari di dunia. Nah, ini sama-sama kita hayati ya. Nanti sama-sama kita hitung. Bagaimana cara perhitungannya dengan kondisi kehidupan kita yang kita bangga-banggakan, yang kita hebatkan di dunia ini? Ya, 1000 tahun 1 hari di dunia. Ya, sekira-kira saya mau tanya, ada nggak kira manusia di zaman sekarang ini, ya kan? Di zaman di akhir zaman ini, di umat akhir zaman ini, ada nggak yang berumur 1000 tahun? Nggak ada kan? Berarti tidak ada. Ya, kita cari lagi, kita coba bagi dua, menjadi berapa? 500 tahun. Jadi 24 jam jadi kan 1 hari. Dibagi dua itu jadi berapa jam? 12. Berarti kalau 500 tahun jadi 12 jam gitu ya, ya kan? Kira-kira 500 tahun ada enggak? Tidak ada juga. Kalau 500 tahun tidak ada yang berumur di atas muka bumi ini, ya kan? Kira-kira kalau dibagi dua lagi 500 tahun itu jadi berapa? 250. Tadi tinggal berapa? 12. Bagi dua jadi 6. Ya kan? 250 tahun ada enggak kita jumpai orang berumur 250 tahun? Enggak ada juga. Kita bagi dua lagi. Tadi sisa jadi berapa? 6 jam. Ya kan? Dibagi dua lagi jadi berapa? Jadi 3 jam. Jadi 3 jam itu tahunnya menjadi 125 tahun. Kehidupan di akhirat. 125 tahun ada enggak? Ada satu dua di Jepang sana, ya kan? Nah, ya kan? Tapi mayoritas itu paling 1, 2, 3 apa, ya kan? Nah, tidak ada yang sampai mayoritas sampai segitu. Katakan berarti kita pada umumnya tidak ada yang sampai 125 tahun, ya kan? Berarti kita cari lagi, dibagi dua lagi itu, jadi berapa? 62,5, ya kan? Tadi berapa tadi? 3 jam, dibagi dua berapa? 1,5 jam. Kalau kita ikuti dalam agama Islam, mengikuti umurnya, umatnya Rasulullah ini tidak lebih dari umur Rasulullah. Berapa umur Rasulullah? 63 tahun. Tadi 62,5, kita genapkan 63 tahun. Kalau pun ada lebih 1, 2, 3 orang lagi, itu sudah jarang, ya kan? Jadi artinya apa? Tadi berapa? 3 jam dibagi 2 lagi, jadi berarti 1,5 jam. Inilah waktu kehidupan kita di atas muka bumi ini, hanya 1,5 jam saja yang kita hebat-hebatkan, ya kan? Yang kita bangga-banggakan, yang kita elu-elukan, hanya 1,5 jam saja. Maka sangat merugi kita apabila kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita ini, untuk berbuat kemaksiatan, keburukan di atas muka bumi ini. Terlalu singkat hidup kita di dunia ini, ya kan? Hanya berapa? 1,5 jam saja, ya kan? Terlalu rugi kita.
terlalu singkat kehidupan kita ini kalau kita gunakan untuk keburukan. Maka kesempatan sekarang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada saudaraku yang ada di dalam ini digunakan sebaik-baiknya untuk introspeksi diri kita, untuk lebih baik lagi ke depannya, ya kan? Untuk lebih baik lagi dalam berbuat, ya kan? Berpikir apa sebab akibatnya. Kalau saya nanti berbuat begini, apa nanti jadinya? Kita harus pikirkan, karena imbasnya ini bukan hanya diri kita saja yang mengalami. Kalau kita sudah berkeluarga, anak istri kita juga kena. Kalau kita belum berkeluarga masih ikut orang tua juga ikut kena, ya kan? Tetangga kita, keluarga kita yang lain juga ikut kena imbasnya. Betul dari? Abang di kau pun bolak balik harus nengok kau kemari, kakak di kau pun begitu, keponakan di kau pun begitu, ya kan? Kenapa? Imbas kelakuan yang kita perbuat yang melanggar norma agama dan norma undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Kita bersyukur ini di negara Republik Indonesia ini, aturan yang diatur dalam agama kita yang ada di negara Indonesia ini juga diatur dalam undang-undang negara kita. Apa contohnya, Pak? Contohnya di dalam agama tidak boleh mencuri. Di undang-undang negara kita juga tidak boleh mencuri. Jadi sejalan, bersyukur kita hidup kita di negara Republik Indonesia, ya kan? Nah, makanya kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada penyesalan di akhir, ya kan? Karena penyesalan itu akan selalu terlambat dia. Kalau lo tahu kemarin begini, tak akan mungkin kukerjakan itu. Betul tak, Isdi? Betul. Iya. Karena tadi sekali dua kali lolos, ya kan? Tiga kali, lima kali lolos, oh kita lihat, lumayan juga. Nah, dapat polisir, ambil lagi level kabin, ya kan? Lumayan ini, selesai nanti aku sini kerja, selesai juga level kabin, ya kan? La ilaha illallah. Itulah dia. Tapi ini semua ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Ini rencana terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan? Karena kalau kalian hidup di luar, terlalu capek dalam memikirkan untuk kehidupan ini, ya kan? Sehingga menghalalkan segala cara, ya kan? Mengerjakan yang apa yang dilarang oleh agama dan yang dilarang oleh undang-undang negara kita. Riba sudah, kata orang Inggris sana, ya kan? Halal haram tak ada mau tahu. Ini dikasih kesadaran, nah, supaya direnungi. Oh, rupanya begini. Nah, ya. Jadi tidak usah ada disesali. Sekarang tinggal dijalani, syukuri, nikmati saja. Ya kan? Berapapun nanti ponisnya, udah ponis Rik? Belum kan? Berapapun ponisnya nanti dari tuntutan yang sudah diberikan jaksa, itulah yang terbaik. Jadi tak usah kita ragu-ragukan, tak usah kita sesali. Ya kan? Jalani, syukuri, nikmati saja. Sorry, di dalam ini kalian tanamkan di diri kalian, ya kan? Kalian ajamkan niat dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Insya Allah, ya gunakan waktu ini untuk mempersiapkan amal-amal kebajikan, ya kan? Sholat, baca Qurannya, zikirnya, ya kan? Apalagi misli ini dia dari pondok pesantren. Jadi banyak belajar. Kalau belum apa, mengaji. Depan yang ngaji. Nah, kalau apa nanti belajar. Kalau tak tahu, tanya. Jangan malu-malu. Walaupun dia bawah umur, mungkin di bawah Eri semua ini kan. Nah, tapi jangan malu-malu. Karena kita belajar itu tidak ada batasnya. Tidak mesti harus di bangku sekolah. Dimanapun kita. Insyaallah. Jadi itulah mungkin untuk pertemuan kita malam hari yang berbahagia ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan rahmat-Nya untuk kita semua. Kita harapkan kita nanti kita di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tutup dengan doa kepada orang majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air belum jalan enggak?